asus korupsi dengan jumlah kementerian yang bertambah cukup banyak menjadi 46 atau 48 kementerian. Inilah satu meja de forum menanti kabinet Prabowo Gibran anti korupsi. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, Saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD Itulah pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta semua perwakilan partai politik agar tidak mencari keuntungan dari jabatan apapun yang akan diberikan Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan akan bertindak tegas bila partai politik memanfaatkan posisi menteri untuk meraup keuntungan. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Prabowo mengakui bahwa partai politik membutuhkan sumber daya untuk bisa bergerak tapi pendanaan partai politik haruslah diperoleh melalui cara yang tidak bertentangan dengan hukum apalagi dengan praktik korupsi Koordinator Indonesia Corruption Watch ICW Agus Sunaryanto menyebut pernyataan Prabowo menunjukkan komitmen memberantas korupsi tapi hal itu adalah hal yang lumrah bagi setiap pemimpin. Terlebih lagi presiden yang harus memastikan APBN-nya tepat sasaran. Dan kalau APBN kan ya ada kasus-kasus pengadaan barang dan jasa umumnya kayak gitu ya. Hmm, ya. Kemudian hal-hal okay. e, e, lain seperti e, apa permainan proyek gitu hmm. ya. Jadi ya, itu nilainya paling 340 miliar hmm. paling banyak gitu okay. ya. Atau eh, 1-2 triliun. Nah itu yang menurut saya juga harus digarisbawahi oleh oleh Pak Prabowo dan timnya nanti. Nah, yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah bicara soal partai politik. Ya, parpolnya. Nah, yang belum disinggung adalah bagaimana meningkatkan bantuan kepada partai politik agar partai politik ini kan disinggung ya perlu untuk membiayai dan lain-lain. Hmm. Nah, kalau bagian APBN kita dari sumber-sumber revenue tadi bisa diperkuat APBN kita, saya yakin nanti partai-partai politik ini bisa meminimalisir mendapatkan sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha hitam -pengusaha gitu. Hmm. Sementara itu, politisi PDIP Perjuangan menilai bersih tidaknya kabinet dan para menteri justru menjadi tantangan Prabowo sendiri. Karena Prabowo lah yang memilih siapa saja orang-orang yang akan masuk ke kabinetnya. Sehingga Prabowo harusnya tahu betul rekam jejak dan komitmen orang-orang yang akan ditunjuknya. Tapi, yang paling penting adalah kembali lagi uh, apa yang disampaikan Pak Prabowo. Itu yang paling bisa menentukan uh, di awal. Tentunya, adalah Pak Prabowo dan kanun milih menteri-menteri beliau. Kan kita sangat sebagaimana ini, terkait dengan kabinet yang diharapkan menjadi kabinet yang bersih. Jadi eh, ini juga tantangan bagi Pak Prabowo dan masyarakat menunggu dan kami meyakini masyarakat, civil society, NGO seperti ICW juga salah satunya tentunya akan menyoroti. Ini publik menunggu siapa saja perwakilan parpol hingga teknokrat dan tokoh yang akan mengisi kursi kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Puluhan tokoh sudah dipanggil Prabowo ke kediamannya. Apakah semua nama dan wajah itu benar-benar menjunjung tinggi kinerja bersih dan komit pada anti korupsi? Menanti kabinet Anti Korupsi Prabowo Gibran adalah tema satu meja de forum malam ini telah hadir di studio Aceh Hasan Sasili Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua DPP PDI Perjuangan Nursiwan Sujono. malam, Baikun. juru bicara Prabowo Subianto Dahnil Ansar Simanjutak bang malam, Baikun. ada Gun Gun Herianto ahli analis komunikasi politik malam Baikun. dan Sekjen Transparansi Internasional Danang Widoyoko. malam Baikun. Danang Baikun. saya ke Bung Dhanil terlebih dahulu. Prabowo tegas mengatakan jangan cari uang dari APBN. Sebetulnya apa yang dimaksud itu? Uh, pertama begini, Pak Prabowo tentu berangkat dari fakta empirik ya, hmm. bahwasannya banyak sekali kasus-kasus uh, korupsi selama ini itu melibatkan kader-kader uh, partai politik. Hmm. Uh, itu menjadi keprihatinan uh, Pak Prabowo uh, dan berulang kali Pak Prabowo misalnya mewanti-wanti kami misalnya di yang di Partai Gerindra kemudian ketika beliau menjadi presiden, ketika beliau menjadi Menhan, kemudian pada saat ini beliau akan segera disumpah menjadi presiden, kekhawatiran itu masih masih muncul. Karena itu pertama, kemudian kedua, pengalaman Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu ada kerumitan birokrasi hmm. yang bisa berpotensi pada kasus-kasus korupsi bahkan kan Pak Prabowo secara terbuka berulang kali potensi korupsi yang mungkin bisa terjadi sebelumnya di di kementerian-kementerian dan selama lima tahun Pak Prabowo bekerja secara langsung menyadari betul potensi itu apa sangat berbahaya dan akan merugikan keuangan negara kemudian ketiga kan Pak Prabowo sejak masuk dunia politik Selalu bicara tentang kebocoran, bahkan ingat sekali selama beliau berkontestasi menjadi capres, kalimat yang paling pamungkas dan sering digunakan itu bocor. adalah bocor, 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 dan uh, keprihatinan terkait dengan itu uh, telah, tetap di, apa, ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah <coughs> di banyak kesempatan, Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya uh, ketua umum partai politik bahkan disampaikan juga langsung ketika. Uh, bertemu dengan ketua-ketua uh, umum partai politik agar mereka-mereka uh, itu tidak menugaskan ya. uh, kadernya itu untuk mencari sumber pendanaan dari APBN. politik dari APBN. Oke, nah, tapi Bung Daniel itu... ini menarik ya. Kalau tadi menyebut ya dokumentasi kompas di 23 November 1993 itu Ayah Handa Pak Prabowo Sumitro Kusumo mengatakan adalah tingkat kebocoran anggaran negara itu sampai 30% besarnya. itu juga menjadi inspirasi dari Pak Prabowo. Betul, betul. Jadi itu juga menjadi apa namanya? Jadi temuan Pak Prabowo. Ya. Jadi uh, angka 30% sampai dengan hari ini hmm. itu me tetap menjadi fakta yang yang apa? yang kontekstual, kontekstual ternyata. dan dan itulah yang yang terus-menerus ingin uh, dipastikan oleh Pak Prabowo bukan hanya terkait dengan APBN tapi potensi kehilangan uh, potensi ekonomi di sektor sumber daya alam, misalnya, kemudian di kelautan kita itu juga besar sekali, sehingga itu juga menjadi concern Pak Prabowo. Nah, oleh sebab itulah uh, pembicaraan terkait dengan integritas itu menjadi penting. Uh, penting, bahkan itu menjadi syarat pertama dan utama, hmm. Pak Prabowo, ketika menyampaikan uh, syarat menteri-menteri uh, beliau. Makanya, kemudian secara langsung tanpa... Misalnya uh, apa akrobasi atau atraksi terkait dengan integritas, Pak Prabowo hanya meminta para menterinya untuk menandatangani fakta integritas, integritas. terkait dengan uh, praktek uh, anti korupsi okay. dan uh, komitmen mereka untuk mempraktekkan pemerintahan yang bersih. Oke, okay. baik-baik. Kang Aceh sebagai mitra koalisi. Ini early warning system sebenarnya disampaikan oleh Pak Prabowo agar partai itu tidak cari duit dari APBN. Gimana anda merespon itu? Ya saya kira uh, pernyataan Presiden terpilih Pak Prabowo sangat tepat ya untuk mewanti-wanti kepada partai-partai uh, termasuk saya kira juga kepada nama-nama yang diproyeksikan oleh partai maupun yang dinilai oleh Presiden. Prabowo untuk menugaskan figur-figur yang tepat, dan saya kira ini jelas bahwa integritas dalam konteks ini, selain tentu kompetensi, kapasitas, merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pembantu beliau, dan tentu partai kami pun juga memberikan. Calon-calon uh, uh, menteri yang, ya, saya kira bisa dilihat, rekam jejaknya. Oke, okay, jadi uh, buat kami, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo justru menjadi satu koridor <tuh> agar memang di dalam menjalankan tugas-tugas negara, okay. kita harus fokus kepada upaya bagaimana memastikan uh, target-targetnya lebih jelas, lebih terukur, dan menghindari politik yang tanpa integritas. Oke, okay, baik, Mas Gun Gun, ya. kalau anda lihat ini sebuah early warning system yang disampaikan oleh Prabowo gitu, bahwa jangan cari uang hmm. dari APBN. Anda lihatnya pernyataan ini seperti apa seperti Ada dua dimensi ya dalam pernyataan politik. Ya, pertama itu tentu ekspresi simbolik sebagai narasi, hmm. uh, dan ini uh, tentu apa yang disampaikan sudah tepat. Hmm. Artinya early warning yang disampaikan ke Mungkin yang akan membantu uh, Pak Presiden, sekaligus ini bagian juga dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi narasi saja tentu tidak cukup. Tidak cukup. Karena apa, Pak Prabowo hari ini di, berada di puncak hierarki otoritas hmm. dalam konteks uh, birokrasi pemerintahan. Uh, sehingga uh, langkahnya harus lebih maju, yaitu komitmen, goodwill, dan political will. Contoh yang mewujud ya dalam bentuk kebijakan-kebijakan, hmm, misalnya. misalnya dalam konteks penguatan institusi hukum, hmm. bagaimana misalnya komitmennya, S ya kan? Kemudian juga bagaimana misalnya uh, mendorong fungsi-fungsi uh, kontrol itu juga bebas dilakukan hmm. oleh teman-teman sipil -teman society. Eh, jangan kemudian ketika ada kontrol misalnya itu kemudian resisten, hmm. uh, karena itu akan juga menyelamatkan. Uh, ...fungsi keseimbangan politik ya terutama dari suara yang kerap kali tidak bisa disuarakan. Oke. Misalnya tidak bisa disuarakan oleh teman-teman DPR. Nah jadi ekspresi simbolik harus juga berbarengan dengan kesadaran, komitmen sekaligus kebijakan. Nah ini baru kemudian kita bisa lihat perkembangannya setelah nanti dilantik dan menjabat. Oke, gitu. 100 hari apa yang dikerjakan? Iya. Oke baik, Mas Nusirwan, PDIP melihat... Ini gagasan early warning system dia, Pak apa ini mudah sesuatu yang akan mudah atau susah dilaksanakan ini sebetulnya Yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentu uh, awal yang baik. Awal yang baik. Awal yang baik tentu juga memberikan uh, peringatan. Mohon maaf khususnya bagi Pak Prabowo sendiri hmm. karena budaya di kita itu sangat melihat uh, pemimpin. Hmm. Maka Pemimpin itu tentu termasuk diantaranya siapa-siapa yang kemarin sudah dipanggil itu akan memimpin institusi, memimpin kementerian, memimpin lembaga. Ini adalah pemimpin-pemimpin yang tentu akan menjadi contoh bagi seluruh perangkat yang ada. Jadi termasuk juga nanti di bawah komandan presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Inilah yang akan menjadi contoh. Uh, apa yang sudah disampaikan saya hanya ingin menambahkan karena kalimatnya penekanannya kepada jangan mencari uang uang dari APBN, APBN. Yeah. ya itu bahasanya sangat jelas tapi sebetulnya yang sangat dikhawatirkan itu adalah uh, corruption dalam pengertian uh, kebijakan hmm. yang membuat kerugian keuangan negara oke okay. Jadi kalau kita lihat setiap saat di mana terjadinya kejadian-kejadian pakai ditangkap dengan eh, kostum orangnya itu, itu kebanyakan ya karena kejadian apa kasus-kasus yang terjadi atas anggaran-anggaran yang eh, terjadi baik di pusat maupun di daerah. Oke. Okay tapi juga harus dicermati berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan ya. Kebijakan okay. yang itu sebetulnya berimplikasi terhadap kerugian negara. Oke. Okay. Kalau hal-hal yang seperti bukan berarti kita membedakan antara yang kelas kecil dengan kelas besar ya. Artinya uh, kasus yang besar dan kecil tidak begitu semua sama, semua pelanggaran, semua harus ditindak. Tapi jangan sampai bahwa yang ditampilkan itu uh, sangat tidak signifikan ya. Kita banyak kebijakan-kebijakan di mana berdasarkan konstitusi uh, sumber daya alam ya, okay. semua itu dikuasai negara oleh. dan itu harus dijaga untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kebijakannya itu uh, tidak tepat, tentu ini masuk kategori okay. penyalahgunaan, penyalahgunaan kekuasaan. Oke, okay. Danang, Anda sebagai yang Sekjen Transparansi Internasional, niat sudah disampaikan secara terbuka. Apa yang harus kerjakan lagi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budi Mantan Rejo di satu media forum, Danang Widoyoko. Niat sudah disampaikan, gimana tahapan untuk mewujudkan niat itu agar betul-betul bisa dicegah terjadinya kebocoran uang itu? Ya saya kira yang pertama itu mesti didudukkan dulu ya, eh, pemahaman beliau tentang eh, korupsi. Yang saya tangkap nih sebetulnya jangan mencari uang dari APBN. artinya hmm. eh, korupsi itu dilakukan dengan anggaran diambil gitu. Ya. Faktanya kan tidak seperti itu, seperti Pak Nusirwan bilang itu kan tidak seperti uang diambil. Sekarang ini semakin jarang seperti itu. Yang makin banyak ditangkap itu yang tadi pakai rompi oranye itu kan sebetulnya prakteknya dalam bentuk suap. Nah di balik itu sebetulnya adalah APBN-nya dibelanjakan semuanya. Ada proses tendernya, ada proses Uh, pemilihan kontraktornya, penerima konsesi, tetapi kemudian ada kickbacknya, hmm. Ada suapnya itu. Jadi sebetulnya kalau dipahami bahwa apbn nya uh, tidak dicuri, enggak dicuri, tapi kemudian kebijakannya, pemilihan kontraktornya, pemilihan uh, penerima konsesinya itu yang kemudian bermasalah gitu. Nah, itu yang saya kira dari dari situnya. Nah, kemudian yang kedua bagaimana mengatasi Uh, uh, kebocoran dalam bentuk ini uh, kebijakan yang 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 menyeleweng Saya kira kita mesti harus memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo ya karena beliau toh nanti akan diangkat jadi uh, di, di uh, kita beri kepercayaan dan salah satu programnya adalah memperkuat uh, auditor pengawasan dan saya kira itu yang perlu di, uh, kita tagih janjinya nanti 100 hari satu tahun jadi agar tidak hanya bilang retorika jangan cari uang dari BBN tapi apa yang dia lakukan? Nah, Saya kira Uh, Pak Prabowo harus kita ingatkan ada banyak program-programnya dalam janji kampanyenya, terutama salah satunya adalah memperkuat peran auditor. Itu apa, Danang? Memperkuat aparat penegak hukum itu konkretnya apa? Nah, salah satu janji uh, beliau itu kan sebetulnya menambah anggaran untuk pemberantasan korupsi. Barangkali agak ada beberapa jargon yang bombastis ya, seperti misalnya mengejar sampai ke Antartika. Saya nggak tahu Antartika kan adanya penguin ya. Hmm. Kalau antara koruptor antarisa. bukan bukan di situ gitu ya. ya. Uh, nah, artinya sebetulnya uh, yang diperkuat adalah seperti apa deteksinya gitu hmm. dalam konteks ini auditor. Uh, seperti apa deteksinya dan kemudian ada janji lain misalnya memperkuat atau menambah anggaran untuk penegakan hukum, memperkuat uh, uh, KPK misalnya. Hmm. Nah, ini belum sampai ke situ nih. Ini okay. baru baru sampai kemudian jangan curi uang dari APBN, jangan curi APBN gitu ya. Tapi kemudian apanya ini masih masih belum kelihatan, gitu ya. Oke, okay. Bung Daniel bisa ya. menjelaskan nggak langkah selanjutnya setelah tidak mencuri uang dari APBN itu? Uh, pertama tentu komitmen Pak Prabowo ingin memperkuat uh, apa lembaga hukum, lembaga hukum, lembaga hukum ya mulai dari kejaksaan, kemudian kepolisian dan dan KPK. Dan kemudian tentu uh, sebagai tindakan preventif ya Pak langkah Pak Prabowo salah satunya adalah memperbaiki fungsi-fungsi uh, Uh, audit internal BPKP hmm. sebagai auditor internal yang kemudian BPK sebagai auditor eksternal pun demikian dengan auditor yang melekat yang namanya Inspektorat. Nah okay. itu itu penguatan terhadap uh, kelembagaan lembaga-lembaga uh, pemeriksa ini itu harus dilakukan. Nah kemudian uh, salah satu yang menjadi concern Pak Prabowo dan ini menjadi hipotesis Pak Prabowo selama ini yaitu Uh, kita harus membangun sistem reward and punishment. Reward and punishment reward reward dalam konteks ini adalah para hakim, para penegak hukum yang bekerja baik, agaknya kesejahteraannya harus kemudian ditingkatkan. Okay. Itu sebagai bentuk rewardnya. Nah, tapi ketika uh, diberikan reward, diberikan insentif peningkatan kesejahteraan itu harus dibarengi dengan uh, kebijakan disinsentif. Kebijakan disinsentifnya apa? Maka ketika ada aparatur hukum yang berkhianat terhadap tugas dan fungsinya tersebut, maka kebijakan disinsentif melalui penegakan hukum yang tegas itu harus uh, di, dirancang. Okay. Nah, langkah-langkah itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Misalnya mulai dari uh, peningkatan Kim. gaji hakim. Dan nanti akan secara perlahan menyeluruh okay. ke semua penegak-penegak hukum. Tapi okay. jangan lupa, jangan terbuai, jangan seolah-olah kemudian Peningkatan kesejahteraan, kemudian mereka abai tetap melakukan praktek-praktek moral hajat atau korupsi atau penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, maka akan ada yang disebut dengan dengan apa disinsentif atau punishment yang tegas. Nah itu tentu kita butuh pembicaraan yang panjang dengan teman-teman DPR terkait dengan teman-teman DPR. Kang Aceh, tadi Bung Daniel mengatakan salah satunya adalah perkuatan KPK. Menurut pandangan anda sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, apakah saatnya kemudian Pak Prabowo sebagai Presiden kemudian mengembalikan KPK pada fungsi yang orisinal? Iya, uh, gini, salah satu hal yang harus kita uh, tegaskan adalah bahwa penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, sebagaimana komitmen uh, kita untuk terus bagaimana yang namanya uh, APH ya itu harus diperkuat kepolisian kejaksaan ya dan tentu dalam konteks ini juga KPK juga penting nah, gimana memperkuat KPK itu salah satu memperkuat kan sekarang sebetulnya kalau dari aspek ke kelembagaan ya KPK telah memiliki wewenang untuk melakukan penindakan penyelidikan terhadap berbagai kasus-kasus korupsi oke okay. tinggal kan sekarang secara efektif itu bisa dilakukan uh, oleh lembaga ini. Oke, baik, Pak Nus dari pandangan PDI Perjuangan, gimana mewujudkan tadi perkuatan lembaga hukum yang uh, setelah Pak Prabowo mengatakan jangan curi uang dari APBN, terus perkuatan ini konkretnya akan seperti apa kalau perspektifnya Pak Nusyirwan? Tadi teman-teman sudah menyampaikan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, saya hmm. tidak menambahkan kembali ya hmm. tentunya semua lembaga hukum ini kalau mau nian memberantas ya itu harus diperkuat, hmm. itu tentu apapun alasannya uh, itu harus diperkuat. Saya menambahkan satu yang berkaitan dengan uh, terjadinya deviasi kewenangan yang menyebabkan adanya korupsi ini. Itu adalah bahwa selama ini uh, tidak pernah uh, dengan baik adanya sebuah uh, perjalanan program kerja yang bersamaan dengan program itu tentu ada pembiayaan ah. yang disebut apakah itu APBN ataupun uh, dengan pembiayaan yang lain tapi ada program. Oke. Okay. Ini yang dari hulu ke hilir tidak pernah secara lengkap okay. secara baik disusun dengan dengan terintegrasi. Maksudnya hmm. adalah tentu uh, ah. harus ada uh, perencanaan yang yang lengkap, okay. yang seharusnya itu nilainya berapa atau yang benar, sehingga jangan sampai muncul seperti tadi yang diketerangkan bahwa terjadinya kebocoran sampai 30 persen itu tahun 93 itu ini pasti dari hulu ke hilirnya okay. terhadap setiap program itu ada yang tidak beres okay. ada yang tidak benar nah inilah sebetulnya kalau uh, uh, niat baik yang disampaikan oleh uh, Pak Prabowo berkaitan dengan korupsi. Saya berharap di samping lembaga-lembaga hukum, tapi juga yang berkaitan dengan pemrograman ini, pemrograman rencana pembangunan uh, ya, rencana pembangunan ini yang benar, artinya okay. yang lengkap dari hulu ke hilir untuk setiap sektor, hmm. karena disinilah letaknya ketidakefisienan pemborosan dan macam-macam terjadi. Okay. Yang mungkin bahwa kalau sekarang sekitar berapa APBN kita? 3.200. 3.200. Mungkin dengan sekian program yang seharusnya pembiayaan tidak demikian, tidak sebesar ini. Okay. Nah, maka ya kalau mau mau memberantas Tijang jangan separuh-parulah. Oke, okay. jangan secara, separuh. Secara secara lengkap yeah. anu apa namanya? secara utuh kita melihatnya ada problem apa sebetulnya di di dalam uh, Para ...membangun negeri ini. Baik, Demikian. Bung Gun Gun, saya ingin lebih konkret. Anda mewakili apa analisis kebijakan publik atau civil society. Misalnya, perkuatan KPK. Mau diapain KPK ini? Apakah ada aspirasi kembalikan kepada KPK yang lama dulu, sebelum direvisi? Atau RU perampasan aset ya. yang tertunda-tunda? Lebih konkret, lebih maju daripada sekadar narasi. Gimana Anda lihat? Iya, memang kemarin salah satu titik balik ya... Uh... KPK itu pada saat uh, menjadi bagian dari ranah eksekutif. Harusnya kemudian uh, KPK memang tetap menjadi independen. Uh, regulatory body. Dan itu saya sangat setuju bahwa ketika KPK itu kemudian tidak banyak cawe-cawe, terutama dari sisi eksekutif, itu akan menguatkan KPK. Belum hmm. lagi misalnya beberapa kewenangan yang ada yang kemudian kemarin itu sempat menjadi bermasalah ketika ada revisi undang-undang KPK. Nah, hal-hal yang elementer dalam konteks uh, uh, pemberantasan korupsi menurut saya memang perlu banyak hal yang ditinjau di hasil revisi undang-undang KPK beberapa waktu lalu itu. Oke. Okay. Mas Budiman, saya melihat ada beberapa catatan dari sisi politik ya, bukan hanya semata-mata soal KPK, tapi bicara soal penguatan uh, peran ya, terutama untuk pemberantasan korupsi ke depan. Uh, pertama, yang harus diwaspadai itu adalah tendensi mayoritarian hmm. dalam landscape politik Indonesia. Berbahaya, uh, kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini salah satu titik krusial ketika bisa apa saja bisa disahkan atas nama mayoritas, uh, sekalipun misalnya publik tidak menghendaki. Uh, itu yang kemudian uh, kerap kali menjadi pintu awal. Contoh, misalnya waktu kemarin revisi Undang-Undang KPK, tentu menjadi catatan tersendiri. Um, highly fragmented multi-party sistem di Indonesia yang kemudian membuat bangunan koalisi menjadi koalisi besar pada saat pembentukan pemerintahan salah satu yang harus diwaspadai adalah ekses negatif pada saat apapun bisa diputuskan atas nama pengawasan ya, tambahnya. oke pengawasan jadi problemnya adalah bagaimana mengawasi kabinet Prabowo yang cukup banyak kita bahas setelah jeda berikut ini benar-benar eh, orang yang bersih, orang yang mau kerja dengan hati, orang yang akan melihat Indonesia secara utuh bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk tidak boleh korupsi, kolusi dan juga nepotisme atau itu sendiri. Jadi lebih tegas kepada menteri yang, menteri yang memang benar-benar melakukan korupsi. Integritas itu sangat-sangat diperlukan untuk kemudian melihat menteri-menteri dalam bagaimana kemudian ketika dia bekerja di kabinet? Tuh, siapapun yang nanti terpilih jadi menteri, kami harap dan sangat-sangat berharap bahwa jangan ada korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau mau supaya menteri tidak korupsi, jadi gaji seberapa pun itu tetap aja. Kalau manusianya itu kan oknumnya, kalau pemerintahnya kan bagus. Yang oknumnya yang kita tidak bisa mendeteksi. itulah suara publik ya jangan ada korupsi di negeri ini Kang Aceh dengan kabinet yang rusak gimana mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi itu ya saya kira memang yang harus dilakukan adalah membuat sistem yang tidak memungkinkan terjadinya korupsi misalnya salah satunya saya kira penguatan sistem pengawasan internal yang harus lebih ketat yang kedua, ya tentu pengawasan secara eksternal melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang seperti kita diskusikan tadi dan yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan civil society dibiarkan untuk melakukan pengawasan secara uh, uh, apa namanya? secara bebas. Menurut saya itu sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dalam konteks negara demokrasi. Hmm, Oke. Okay. Jadi uh, ya kita bisa buktikan nanti dalam proses uh, pemerintahan yang akan datang, komitmen Presiden Prabowo ya menunjukkan uh, apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya berkeyakinan bahwa dengan kepimpinan beliau yang memiliki ketegasan, beliau akan lebih punya uh, wibawa uh, secara politik untuk bisa mencegah. mencegah dan melakukan pencegahan, dan juga tentu tadi. Dari aspek kelembagaan, dari hulu sampai hilir, soal penegakan eh, pemberantasan korupsi ini bisa ditegakkan. Okay, baik. Danang Widoyoko, apa saran Anda sebagai aktivis anti korupsi agar gagasan tadi publik mengatakan jangan sampai terjadi korupsi di negeri ini? Ya, eh, saya kira sebelum ini kita mesti mendudukkan persoalan lebih real lagi supaya tidak mengawang-awang ya. Jadi eh, ada persoalan-persoalan struktural yang membuat keinginan Pak Prabowo itu enggak jalan. Hmm. Pertama, APBN itu terbatas. Hmm. Dan semua program Pak Prabowo ini spending-spending semuanya ini kan. Seperti makan siang bergisi, gaji naik, penghasilan naik buat aparat naga hukum. Nanti duitnya dari mana? Itu, itu jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung. Koalisi yang gemuk. Ini kan sebenarnya refleksi dalam studi ilmu politik disebut sebetulnya ini politik kartel. Jadi partai politik itu hanya berkompetisi saat pemilu. Setelah pemilu memilih bergabung ke pemerintahan. Mengapa? Ya karena sumber duitnya di situ. Nah kita nggak melihat sebetulnya program realnya apa. Bukan cuma jangan mencuri uang, tapi bagaimana mengatasi pendanaan politik. Menurut oleh, anda? Oleh karena itu kemudian saya kira eh, ini sangat relevan, saya sangat sangat penting. Pertama, Pak Prabowo harus menyelesaikan yang tidak sanggup diselesaikan Pak Jokowi yaitu membenahi soal pendanaan politik. Selama ini partai politik ini menggantungkan sumber pendanaannya ya dari seperti katakan Pak Prabowo tadi, yang ada di kementerian-kementerian, ada di kementerian di badan-badan negara gitu. Oleh karena itu kemudian harus ada subsidi yang memadai bagi partai politik, tetapi saat yang sama harus diimbangi dengan akuntabilitas. Nah selama ini macet nih, partainya juga enggan disubsidi karena mereka sudah tahu dapat sumber-sumber yang lain yang lebih besar dan tanpa pertanggungjawaban. Kemudian di antara kementerian lembaga jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal Usulan ini sudah banyak diusung oleh KPK, Pak Penas, tapi nggak pernah ada kemajuan. Saya kira ini PR penting bagi Oke, Pak baik. Prabowo. Oke, baik. Pendanaan Partai Pilgub bisa nggak ditambah lagi? Usul yang lebih konkret dari gagasan Pak Prabowo untuk apa korupsi itu? Iya, menurut saya punishment terhadap punishment. mereka yang mem membantu uh, Presiden. Kenapa? Uh, karena misalnya di era Pak Jokowi, kan ada enam menteri, menteri. yang kena kasus, ya kan. Uh, dan itu menurut saya harus jelas tegas bahwa uh, jika misalnya terlibat dalam kasus korupsi maka ada sanksi yang bukan hanya bagi individu yang melanggar mm -hmm. tapi juga bagi partai yang Partainya. mendistribusikannya. Okay. Gitu. Yeah. Itu kan konkret menurut mm -hmm. saya. Okay. Kenapa? Karena distribusi dan alokasi orang itu akan sangat menentukan proses politik sekaligus komitmen pemberantasan anti korupsi ke depan. Oke. Okay. Bung Daniel tadi ada dua usulan pendanaan partai politik dan sanksi bagi partai politik yang menterinya korup. Ya pertama dari sisi pendanaan partai politik kan itu memang komitmen Pak Prabowo sejak awal. Jadi di visi misi uh, Prabowo Gibran juga itu menjadi bagian yang yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwasannya pendanaan partai politik itu uh, perlu dilakukan dan tentu segera di dibahas dengan teman-teman DPR nantinya. Kemudian terkait dengan uh, sanksi, nah ini uh, tadi saya sebutkan di awal kita membangun uh, apa uh, reward tapi kemudian punishment kita juga, juga. membangun uh, punishment termasuk terkait dengan dengan pendanaan partai politik ya. Jadi kalau pendanaan partai politik itu tidak disertai dengan Uh, apa kebijakan disinsentif atau punishment itu juga akan punya dampak yang buruk nah oleh sebab itulah sejak awal ketika diskusi tentang reward and punishment ini itu selalu menjadi frame pikirnya pak prabowo ini kita naikkan gaji hakim penegak hukum segala macam tapi jangan sampai kemudian itu kontraproduktif ternyata hmm. karena tidak disertai dengan uh, rancang bangun uh, punishment terhadap mereka yang Uh, apa melakukan pelanggaran korupsi moral hajat dan sebagainya. Oke okay, baik Pak Nus, saya nggak tahu PDIP ini berada di dalam atau berada di luar ya. tetapi menurut Pak Nus ya, gimana agar gagasan Pak Prabowo bisa terwujuti apa selain pendanaan partai politik, reward and punishment, apalagi yang perlu dikasih oleh Pak Prabowo <laughs> dalam 100 hari nanti uh, apa uh, menjadi presiden misalnya? Uh, harapannya tentu di samping diucapkan tapi tentu ada langkah-langkah konkret hmm. yang itu bisa terbaca. Hmm. Saya tadi sudah awal mengatakan bahwa di negeri kita itu melihat pemimpin, Pak. Ya. Pemimpinnya seperti apa? Jadi uh, kalau per kembali kepada pertanyaannya Mas Budiman, mau bagaimana? Kami sama-sama bersama-sama akan melihat apa yang akan dilakukan secara konkret. Apa saja yang kita bahas pada malam hari ini tentu ada uh, tindakan yang uh, nyata yang terwujud baik itu menyangkut penguatan lembaga hukum, uh, meningkatkan kesejahteraan aparatur dan sebagainya dan sebagainya berkaitan dengan program dan sebagainya nanti kita akan lihat. Jadi penglihatan itu lebih penting dalam wujud hmm. dalam uh, praktek. Uh, untuk uh, memperkuat apa yang sudah disampaikan beliau berkaitan jangan melakukan ini jangan melakukan ini nah tentu kita akan sama-sama akan melihat harapannya tentu sesuatu hal yang baik ini tentu kita akan dukung itu sudah okay. pasti baik sehingga siapapun yang menjabat itu kita tidak ada pikiran tidak mendukung nah, hanya semua sekali lagi kembali kepada uh, kita semua pemimpin pemimpin ini uh, yang baik Kang dan sebagainya itu adalah memberikan contoh bahwa apa yang dilakukannya itu memang untuk penegakan hukum dan uh, memberantas korupsi. Oke okay, baik <kuluh> apa yang harus ditantikan publik dalam 100 hari <kuluh> pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi kita bahas setelah jeda berikut ini <kuluh> Bersama saya Budiman Tantarjo di satu meja de forum Danang Widoyoko Sebagai aktivis anti korupsi, agar harapan itu terpuncul di publik, apa yang anda harapkan 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo nanti betul betul mewujudkan tekadnya sebagai kabinet anti korupsi? Ya, uh, pertama kalau merujuk kepada visi misi ada disebut revitalisasi pengawasan internal. Gitu. Jadi mesti real karena banyak teman teman pengawas ini seperti BPKP atau Inspektorat ini kan. Seperti pengawas tapi tidak punya taring hmm. karena mereka malah takut dengan yang diawasi takut karirnya segala macam mesti ada kebijakan real bagaimana soal uh, independensi inspektorat BPKP untuk melakukan pengawasan kemudian yang kedua uh, divisi-misi juga dikatakan mendukung penegak hukum bukan cuma soal uh, penghasilannya tetapi juga tidak melakukan intervensi ini penting ini. Uh, tidak intervensi ini penting jangan sampai kejadian seperti setiap kasus Tieno ya seperti yang dijawabkan ya, Ketua KPK yang lalu terjadi bagaimana Presiden Jokowi melakukan intervensi untuk menempatkan KPK waktu itu agar tidak atau menghentikan penuntutan perkara ini yang saya kira uh, independensi penegak hukum saya kira menjadi uh, satu hal yang yang penting uh, kemudian yang yang yang, terakhir, yang berikutnya menurut saya yang penting juga tadi seperti si, seperti Sigung adalah soal uh, pendanaan politik. Jadi APBN kita ini mampu nilainya tidak seberapa dibandingkan APBN kita, tetapi daya rusaknya ini karena. Uh, korupsi politik ini kan sumber segala praktek korupsi yang lain gitu kan akarnya dari situ ini hmm. sepanjang itu tidak diselesaikan itu akan pasti memicu banyak praktek korupsi yang lain seperti praktek korupsi suap dalam uh, uh, jabatan atau kemudian bahkan korupsi ekspor impor hampir semua kebijakan pak prabowo nggak akan jalan kalau kemudian soal korupsi soal pendanaan politik tidak tidak dibenahi oke okay, baik kang aceh hasan apa sebagai mitra koalisi yang kira-kira harus segera diwujudkan agar publik ini punya harapan bahwa anti korupsi ini betul-betul akan nyata dalam kabinet Pak Prabowo nanti? Iya tentu kami tidak mau bertaruh juga dengan uh, target untuk mencapai cita-cita bernegara lah gitu normatifnya seperti begitu pertaruhan itu tentu harus ditunjukkan dengan bagaimana ya pemerintahan ini harus bersih karena pengalaman di negara manapun ya tidak ada negara yang berhasil kalau negara tersebut korup. Nah, soal sistem, kita telah memiliki sistem tersebut. Tinggalkan sekarang ini, bagaimana kita implementasikan secara visi misi tadi? Saya kira, secara jelas, pasti akan diwujudkan di dalam kerja-kerja teknis, memastikan supaya misalnya tentang bagaimana. Sistem pengawasan internal diperkuat, sistem pengawasan eksternal diperkuat, penguatan penegak hukum harus menjadi komitmen bagi pemerintahan yang nanti akan dipimpin oleh Presiden Prabowo. Nah, tinggal sekarang bagaimana juga publik bersama-sama mengawasi kinerja dari baik pemerintahan maupun penegak hukum itu sendiri. Nah, bagi kami, ya, kalau kami tidak konsisten dengan apa yang kami lakukan, tentu pertaruhan sekali lagi karena ini negara demokrasi, maka pasti rakyat akan kecewa terhadap apa yang menjadi komitmen yang telah kami janjikan kepada masyarakat tersebut. Oke, baik Kang Gunggun. -Gun, dalam bayangan Anda agar retorika ini menjadi nyata dan harapan itu publik tumbuh kembali, 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Prabowo? Menurut saya yang paling penting di awal, entah itu 100 hari atau satu tahun pertama itu, menunjukkan komitmen dalam proses politik anggaran yang akuntabel. Contoh ya Mas Budiman, ini kan bicara soal mulai dari proses perencanaan, alokasi, implementasi, termasuk titik-titik simpul korupsi itu kan seperti misalnya perizinan di berbagai tempat, kemudian juga kalau kita lihat hal lain seperti misalnya bagaimana sumber daya alam, Uh, itu juga kerap kali dipertukarkan dari oleh untuk gitu ya uh, kelompok yang sedikit orang dan itu kemudian membentuk uh, sistem kartel dan itu bisa jadi jebakan dalam konteks demokrasi bisa terjadi retrogresi uh, demokrasi dan itu salah satunya bisa menjadi juga jebakan pada Pak Prabowo dan pemerintahannya uh, salah satu yang menjadi catatan saya di forum ini adalah gejala ini dimulai dari yang disebut dan group think jadi ada Uh, batasan afiliasi pada sosok entah itu presiden entah itu ketua umum ketua umum partai dan grouping itu menguat akhirnya kemudian siapapun yang ada di kelompoknya saling menutupi nah pada saat pada pada saat uh, terjadi saling menutupi itulah maka benih-benih korupsi yang awalnya mungkin saja tidak disengajakan tetapi akhirnya kemudian menjadi sistem dan itu akhirnya menjadi terinstitusionalisasi baik itu di partai maupun di birokrasi pemerintah Makanya kemudian group think itu harus didekonstruksi melalui apa? komitmen kebijakan Pak Prabowo sendiri. Contoh misalnya di uh, kabinet yang saya yakin ini jumlahnya akan banyak sekali. Ya, menterinya banyak, wamennya banyak, uh, kepala lembaga atau badannya banyak. Nah, tinggal sekarang apakah hanya kuantitas uh, Apakah juga kemudian dibarengi ya dengan uh, kualitas kontrol terhadap sebaran orang dan nomenklatur baru yang itu tentu saja membutuhkan kontrol internal dan eksternal tadi sehingga kemudian kita mulai dari komitmen di awal-awal Kenapa ini akan menyangkut yang disebut dan public trust dan public trust itu menjadi modal sosial bagi modal sosial apapun lanjutan, ya? yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo di kemudian hari Oke okay. panus apa 100 hari kira-kira ini dibayangkan oleh PDIP agar komitmen ini betul-betul mewujud dan tercipta betul kabinet yang anti korupsi? Kebetulan uh, memasuki 2025, rekan-rekan semua tentu sangat paham, terjadinya kondisi ekonomi makro yang tidak begitu uh, membuat nyaman di dalam, membangun ini sebetulnya saatnya untuk melakukan recovery secara total sehingga penyadaran soal memberantas korupsi itu penyadaran soal memberantas korupsi inilah saatnya untuk kembali merecovery maksudnya adalah telah terjadi kerusakan struktural yang parah sebetulnya yang ini sebetulnya kita hmm. baru menikmatinya akibatnya ya pada saat kondisi sekarang-sekarang ini. Hmm apa bentuknya munculnya ketidakpercayaan terhadap uh, negeri kita sendiri kira-kira kalau mau investasi di Indonesia itu uh, tingkat kesulitannya atau efisiensinya seperti apa ini ini men, me, membuat berat lagi oke okay. sehingga sebetulnya apa yang disampaikan oleh uh, Pak Prabowo menurut saya sudah tepat saatnya okay. sekarang mengingatkan dan sekarang kembali lagi untuk uh, membuktikan apa yang disampaikan tersebut uh, bisa segera uh, mem memunculkan sebuah kepercayaan itu tadi. Oke, okay, baik. Ini ini jadi itu sebetulnya harapannya 100 hari ya segera tampak itu. Oh, okay. ini memang sungguh-sungguh. Hanya yang terakhir kami mohon karena juga jangan sampai memberantas itu juga menjadi alat politik. Oke. Okay, nah, baik, ini hmm. ini Pemberang, alat politik ya, uh, ya karena uh, jangan sampai bahwa nanti Pak Daniel sepertinya kok kayak kayaknya terkait dengan hal kasus apa? Oke, nah, alat Pak politik Daniel yang benar ya nanti kalau tidak, nah ini berarti penekanan-penekanan uh, seperti ini yang membuat langkah-langkah uh, menjadi tersendera. alat politik tersendera, tersendera ini juga baik Bung Ganil jadi gimana menanggapi respon-respon itu saya mau mulai dari pendekatan Pak Prabowo belakangan ini sering mengendos dua buku uh, pertama itu uh, buku yang ditulis oleh Ray Dalion yang judulnya Why Nations Succeed and Fail okay. itu sering di, di apa di oleh Pak Prabowo untuk dibaca oleh uh, pembuat kebijakan Uh, salah, sebelumnya Pak Prabowo juga sering endorse yang nam, tulisan uh, apa Darren and Robinson Why Nation Fail itu uh, Pak Prabowo ingin mengingatkan bahwasannya pentingnya uh, apa penguatan institusi yang inklusif nah institusi in, yang inklusif itu kan mengisyaratkan banyak hal artinya uh, apa namanya partisipasi publik kemudian termasuk adalah penguatan uh, apa institusi yang transparan dan sebagainya, ada birokrasi yang kuat dan sebagainya. Nah, langkah-langkah itu uh, ingin dimulai Pak Prabowo belajar dari Alasan bagaimana satu pemerintahan, satu nation itu bisa sukses. Nah, tentu, Pak Prabowo memulainya itu dengan pendekatan karena jargonisasi yang sering kita gunakan hmm. hilirisasi. Tentu, dalam pendekatan pengelolaan pemerintahan ini pun di, melakukan pendekatan hilirisasi dari sisi hulu. Tentu, dari sisi hulu ini pemberantasan korupsi dari suhu hulu ini penting sekali. Misalnya kan kalau tadi Mas Danang sebutkan uh, ada korupsi yang selama ini jarang terjadi dan itu sangat tradisional kan korupsi-korupsi di APBN. Tapi ya. sebenarnya korupsi yang advantage itu adalah Agak di sasaran hulu, ya. terutama di sisi penerimaan. Nah, penguatan dan pengawasan potensi korupsi di sisi hulu ini itu harus dan akan segera dilakukan baru sampai kemudian dari sisi hilir tentu APBN-nya itu sendiri dari sisi spending dan macam-macam. Nah, itu itu perlu dilakukan Pak Prabowo. Namun di sisi lain Pak Prabowo juga dihadapkan dengan dilema kondisi geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah di luar. Tadi saya kutip lagi satu buku yang juga sering direkomendasikan Pak Prabowo hari-hari ini itu banyak tulisan yang ditulis oleh John Mears Meyer terkait dengan geopolitik dan geostrategis pendekatan politik Pak Prabowo dalam konteks uh, kondisi geopolitik dan geostrategis ini adalah pendekatan politik realis. Artinya, ada, ada ancaman serius hmm. upaya hegemoni dari bangsa-bangsa yang kuat pada hari ini, dan itu menuntut Pak Prabowo untuk memastikan kekompakan di dalam negeri itu di, uh, di apa diciptakan keguyuban di dalam negeri di dalam rumah dalam tanda kutip kita itu kuat itu penting dan itu sangat mempengaruhi kebijakan politik Pak Prabowo hari ini supaya apa supaya kita bisa menghadapi kondisi Mantangan global geopolitik. yang sangat dinamis okay. bahkan cenderung bisa mengarah pada anarkis Oke okay. baik Bung Daniel Bung Aceh Pak Nus Kang Gunggung dan Danang Widoyoko. Kegagalan memberantas korupsi akan menyebabkan bangsa ini masuk dalam democratic transition trap berkepanjangan. Pada sisi lain, bangsa ini akan masuk dalam jebakan korupsi berkelanjutan yang bisa mengancam eksistensi negara bangsa. Korupsi adalah perampasan keji karena ia merampok hak fakir miskin. Korupsi mengosongkan isi piring mereka yang kelaparan. Komitmen Prabowo memberantas korupsi patut didukung. Demikian, satu meja di forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.